Assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk pagi hari ini hari Jumat. Ya, kebetulan hari Jumat. Ini saya masih berada di Kurnia ya, Kurnia Jatim Lembang ya. Jadi rumah makan Kurnia dan juga pusat oleh-oleh. Ini cabangnya yang ada di Jawa Timur. Ya, kebetulan yang dibuat di Lembang cukup meriah ya. Di sini tempat transit dan juga sarapan pagi. Nah, alhamdulillah tadi sudah sarapan ya. Menu sarapannya cukup lumayan. Nah, untuk pagi hari ini persiapan kebetulan rencana pertama ke Tangkuban Perahu ya, Tangkuban Perahu. Terus nanti turun arah Kota Bandung dan nanti malam nginap di Kota Bandung. Nah, ini alhamdulillah ada juga yang dari rombongan dari Lampung ya, dengan bis Sumek 97. Ini rombongan dari Lampung ya, sepertinya dunia pariwisata bisa pulih kembali ya, jika memang peraturan terus diperlonggar ya. Kalau peraturan dipersempit lagi, akhirnya dunia pariwisata dan transportasi akan sepi kembali. Ya, udah mandi, udah makan, tinggal persiapan berangkat. Nah, untuk transit, di sini ruang kru di sini ya. Nah, tempatnya bersih, nyaman, enak. Kamar mandinya juga ada, tempat istirahatnya juga ada. Ini ngumpul kru di sini. Tepung. Selamat pagi.
Bi sama Bis Bu bukan? Betul. Enggak sama Bi. Sama. Sama Bi. Parkir sebelah? Kanan. Kanan ya. Oke. Alhamdulillah sampai di shuttle bus Jayagiri Untang-Anting untuk bis. Berarti di sini di pos, terus nanti untuk HIS tetap bisa naik barengan sama shuttle-shuttle ya. Itu shuttle-nya pakai Elevshot kalau di sini. Nih. Nanti kita barengan ya naik langsung. Wih, pintu nih kurang mas. Saya pintu ngano, sliding. Yes. Jadi dun kayak gini, Yan? Kalau mlebu ae. Iya. Kayak gini ya. Mana kawannya? Mana, Pak? Iya. Waktu kita 1 jam. Nggih. 1 jam. 1 jam. Monggo nanti Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah sampai di Tangkuban Perahu. Kita cari tempat parkir. Ya, bisa parkir di sini ya, tempatnya asik. Nah, kebetulan tempat parkirnya masih sepi ya. Biasanya full karena hari Jumat. Karena hari Jumat dipakai sendiri. Ini kawahnya ya. Untuk bau belerangnya tidak terlalu menyengat. Ya, kita nunggu di sini ya. Seperti biasa, di sini ada minuman bandrek ya. Ini bandrek untuk penghangat tubuh.
Ya alhamdulillah waktu cukup ya untuk kunjungan di Tanggupan Perahu. Nah setelah ini kita lanjut perjalanan ke mana nih ya? Floating. Jadi kita turun ini. Ya udah siap. Ada yang di kamar kecil ya, karena udara cukup dingin jadi rasanya pengen ke kamar kecil terus. Oke, alhamdulillah sampai di kawasan parkir Floating Mart ya. Nah, kebetulan ini hari Jumat, nanti kita Jumatan di sini juga. Ya cuaca ternyata hujan ya, hujan tapi ini udah terang ya, meski agak gerimis. Itu bis parkir di sebelah sana ya. Nah kebetulan di Floating Mart ini tiket masuknya 40.000, itu udah sama voucher makan siang. Nah untuk kru kita nunggu di sini bisa sambil ngopi. Yes, makasih mas. Nah kebetulan cuaca sedang tidak bersahabat, hujan cukup deras. Ini tadi habis Jumatan ya, nunggu di sini sambil tiduran. Ditemani Mas Kunto. Ya jadi karena hujan ini kebetulan saya jemput sini ya. Ini masuk ke dalam. Diantar ke bis ya. Itu bis apa? Bis ya. Dadah. Oper pindah ya, nanti jemput lagi. Makasih ya, Pak. Ya, Pak Di.
Derek ditutup ke pak, lo tak jemput male. Pintu nih. Banter mamon. Terus sih, apa medal button? Ampun. Di famos enggak mungkin ya. Iya. Iya, yang di kita ini ya. Ini jadi shuttle sementara. Karena darurat hujan. Boten sih parkirnya ya pak? Ya tak cepat kan bis ya? Karena lebih kan bis. Iya lebih kan bis. CD pelatih. Oke jangan tengah kanan pak. Eh kalau lepas yuk malah dona. Oh, kuncine niku. Nah, tarik mang tarik mundur napa. Oh, sing ngandap cincil alit niku ditarik. Nah, pun pun tarik, pun. Pun sing geageng sak niki. Oh, ayo sakan. Coba Mas, coba. Ora. Ini minum ya. Mundur. Kamu